umpan Ade, pukul lagi. Ada Cahyo, pukul gua. Ade mengumpan, Kisu. Sana coba umpan, Kang Wang. Ada Fajar, coba mengumpan, pukul lagi. Jempol saudara-saudara. Fajar di sana banyak umpan dari Ade Putra, umpan back attack, umpan lagi ada Ade, pukul saudara-saudara. Baik, ada nama Raja Wali nomor 6, ada saudara Putra bersiap melakukan serve. Masih menimang bola. Oke, tampolan bola pertama ada libero di sana. Coba Ade mengumpan, siapa ditujuk? Kisut pukul saja. Mampu pecah blok saudara-saudara sehingga angka pertama untuk Antabi, Akademi Antabi menjadi 1-0. Kita saksikan setter darinya Akademi Antabi. Ade nomor 1 bersiap melakukan floating serve manja. Diselamatkan bola, coba umpan dari setter. Tipuan mode. Apa yang terjadi? Terjadi kesalahan tadi, nomor punggung 8 nampaknya. Maksud saya ada saudara Kang Wal. Kembali. Ada Ade bersiap melakukan floating manja, siapa dituju? Nomor punggung 7 di sana ada Fahmi. Coba umpan setter, pukul Kang Wal. Diselamatkan bola, siapa dituju? Umpan begitu saja. Kembali nomor punggung 11, umpan dari Ade. Wih, keras tadi saudara-saudara. Mampu diselesaikan oleh saudara Rio tadi. Kembali kita saksikan Ade. Sekilas manajer tim Raja Wali ini mirip vokalis Raja Band. Baik, kita saksikan Ade bersiap melakukan serve. Iya, siapa dituju di sana? Manja. Ada nomor punggung 4 di sana. Coba umpan lagi, siapa dituju? Kang Pur tadi. Nomor 6 di sana, coba melawan Ade, siapa dituju? Galih tadi memukul saudara-saudara. Tidak terbendung. Angka bertambah menjadi 4-0. Ade sudah mengoleksi 3 poin beruntun saudara-saudara. Kembali kita saksikan floating manja. Keluar, berpindah bola. Baik, nomor 3 ada Cahyo bersiap melakukan serve. Libero di sana, Ade mengumpan. Sayang sekali tadi nomor 11 ada Rio gagal mengeksekusi umpan yang cukup ciamik tadi. Kembali kita saksikan Cahyo bersiap melakukan serve. Cahyo di sana ada libero BD. Umpan pukul kuat, kembali bola, siapa dituju lagi? Umpan manis, Kisut. Sayang bola tidak mampu menyeberang saudara-saudara. Bukan main. Tidak ada kata menyerah dari pemain Raja Wali ini. Kita saksikan nomor punggung 3. Manis manja, umpan Ade, pukul lagi. Mampu membelok-belokkan tangan saudara Rio tadi nampaknya. Kita saksikan quicker middle blocker darinya Akademi Antabi ini bersiap melakukan serve. Floating manja, diselamatkan bola, saya tercoba mengumpan. Masih kembali bola dari saudara-saudara. Sayang sekali Adit setter dari Raja Wali ini. Kita saksikan Rio bersiap melakukan serve, menimang bola, siapa yang dituju? Sayang sekali. Iya, kita saksikan setter darinya Raja Wali nomor punggung 1 ada saudara Adit. Adit serve. Ada nomor punggung 6, Gali, coba pukul kuat tadi darinya Nanda. Baik, ada Kisut nomor punggung 3. Kita saksikan kencang tadi, siapa dituju? Ada nomor punggung 3, setter umpan lagi, selamatkan bola Kang Pur di sana. Siapa yang dituju? Sayang sekali diselamatkan bola oleh Nanda. Coba Ade mengumpan, pukul begitu saja saudara-saudara. Kedudukan untuk saat ini 8-4. Baik, Suryadi Kisut bersiap melakukan serve. Kencang tadi, ada nomor punggung 3 di sana. Ada Cahyo, pukul kuat, luar biasa. Nomor punggung 7 Fahmi ini tadi tidak terbendung.
kecil-kecil cabai rawit. Tidak apa-apa, selagi masih di atas lapangan, masih banyak kemungkinan. Kita saksikan, Kang Purser. Oh, terlalu deras saudara-saudara. Kang Wal tadi maksud saya. Kang Wal, apakah Kang Waluyo maksudnya? Baik, kita saksikan bersama nomor 29, Gali bersiap melakukan serve. Kencang sekali, terlalu curam tadi. Hingga bola tidak mampu menyeberang ke net. Berpindah angka menjadi 6-9. Bersiap melakukan serve. Nomor punggung 4, ada saudara Ferdi. Siapa dituju? Oh, dua kali kesempatan. Gagal begitu saja saudara-saudara. Berpindah angka menjadi 10-6. Baik, kita saksikan. Middle blocker darinya Antabi ini, nomor 7, saudara Nanda. Nanda bersiap melakukan serve. Floating manja, siapa dituju? Kang Wal tadi coba umpan. Pukul kuat saudara-saudara. Block touch. Hingga angka berpindah menjadi 7-10. Tiga angka tertinggal. Mampukah Raja Wali mengejar Akademi Antabi? Kembali kita saksikan saudara Fahmi serve. Kencang saudara-saudara. Namun belum terjadi lucky ball. Sehingga berpindah angka menjadi 11-7. Baik, nomor punggung 6. Ada Fajar bersiap melakukan serve, masih menimang bola nampaknya. Iya, nampak-nampaknya jump serve. Iya, Adit coba ngumpan. Kang Wal luar biasa, siapa yang dituju? Namun gagal back attack. Ada Kang Wal di sana. Adit pukul kuat, diselamatkan libero di sana. Adit mengumpan luar biasa. Masih cukup solid pertahanan darinya Akademi Antabi ini saudara-saudara. Ada Fajar, dua angka beruntun, 12-7. Kita saksikan, kencang saja. Ada Fahmi, Adit mengumpan, lewat bola. Masih ada siapa dituju? Pukul saudara-saudara. Bola tumpuk tadi, namun masih bisa diantisipasi soft blocknya. Akan tetapi return serve, maksud saya servisnya. Kembali kita saksikan, ada Fajar bersiap melakukan serve. Iya. Kencang tadi, saudara-saudara. Servis es darinya saudara Fajar ini tadi. Bernambah angka menjadi 14-7. Kita saksikan nomor punggung 6, Fajar. Kencang lagi, masih diselamatkan bola. Adit mengumpan, pukul kuat. Touch ball saudara-saudara. Berpindah angka menjadi 8-14. Baik, manajer memberikan arahan tadi. Iya, siapa dituju? Fajar di sana. Ada mengumpan. Kisut! Luar biasa Kisut tadi. Tidak tahu dari mana arahnya, tiba-tiba langsung memukul bola. Seperti Suzuki si Kisut tadi. Iya, siapa dituju? Fahmi, coba umpan, pukul lagi. Kembali bola, siapa dituju? Coba siapa back attack saudara? Kencang, ada libero di sana. Coba Adi mengumpan, Gali. Siapa yang dituju? Diselamatkan bola. Sayang, libero di sana coba umpan Adi. Pukul Kisut. Luar biasa Kisut tadi. Vertikal jamnya cukup meyakinkan. Luar biasa. Bertambah angka menjadi 16-8. Kembali Adi serve. Diselamatkan bola oleh Raja Wali. Ada siapa yang tuju? Kencang tadi. Namun belum membuahkan hasil bagi anak-anak Raja Wali. 17-8. Kembali ada Adi bersiap melakukan serve. Floating manja lagi. Kang Wal di sana coba umpan. Kang Wal! Kang Waluyo luar biasa. Apa yang terjadi? Luar biasa. 9-17. Ya, kita saksikan. Ada Fajar coba pukul lagi. Meledak saudara-saudara. Apa yang terjadi? Mungkin manajer dari Raja Wali masih melihat celah-celah yang ada pada Antabi. Mungkin ilmunya akan dikeluarkan pada game yang kedua. Kita saksikan. Oh, Adit pukul kuat. Belum mampu tadi melewati blok darinya Nanda Pargoy ini.
Nomor punggung 11 darinya Akademi Antabi ada saudara Rio. Siapa yang dituju? Oh, keluar saudara-saudara. Baik, berpindah angka menjadi 10. 19. Kita saksikan libero di sana Bedi. Coba diumpan lagi, ah sayang sekali. Ini umpan yang empuk saudara-saudara. Pukul! Namun mampu dihadang oleh Nanda lagi bersama Gale. Saudara-saudara. Iya, kita lihat Kisut masih memantul-mantulkan bola. Si pendiam ini memiliki jurus jitu, tukang ngebor lapangan. Kita saksikan Kisut tadi diselamatkan bola. Apa yang terjadi? Mampu mendapatkan angka Kisut sehingga bertambah menjadi 20. 21, 10. Kisut tadi ada nomor punggung 3, saudara Cahyo menyelamatkan bola. Oke. Luar saudara-saudara, berpindah angka menjadi 22, 10. Kembali kita saksikan Kisut. Iya, tipuan maut masih diselamatkan oleh Adit. Kangwal diselamatkan oleh Adit. Coba libero mengumpan lagi. Gali. Oh, bola tidak mampu diselamatkan sehingga angka bertambah menjadi 23, 10. Kembali kita saksikan Kisut nomor punggung 3. 3 angka beruntun. Kencang tadi ada Cahyo. Pukul lagi saudara-saudara. Dapat punjungan tadi. Baik, kita saksikan kembali 4 angka beruntun oleh saudara Kisut ini. Nomor punggung 3 kencang. Oh, saudara-saudara, masih belum terlihat kerjasama yang solid sehingga pada game yang pertama ini dimenangkan oleh Akademi Antabi dengan kedudukan 1-0. Iya, nomor punggung 6 bersiap melakukan serve. Fajar tadi, Adit pukul kuat. Namun bola pantulan masih mengenai nomor punggung 7 darinya saudara Fahmi tadi. Kita saksikan nomor punggung 6. Ada saudara Fajar, satu angka diperoleh oleh saudara Fajar tadi. Bersiap melakukan serve. Siapa yang dituju? Kencang tadi, terlalu deras saudara-saudara. Sehingga angka berpindah menjadi satu sama. Nomor punggung 3 darinya Raja Wali, saudara Cahyo. Baik Cahyo, Cahyo serve. Libero di sana coba umpan. Ade, oh, apa masih bisa di sana selamatkan? Oh, tipuan maut saudara-saudara. Ade. Oh, masuk saudara-saudara. Masih bermain di depan net tadi para penggawa-penggawa Antabi ini. Nomor punggung 1, Adi bersiap melakukan serve. Kita saksikan floating manja. Nomor punggung 8 ada Kangwal di sana coba umpan lagi. Pukul, tipuan maut saudara-saudara. Masih bisa Suryadi di sana coba diumpan lagi Kangwal. Coba Adit mengumpan. Pukul saudara-saudara. Masih belum mampu menembus blokade darinya Akademi Antabi. Baik, 3-1. Dua angka tertinggal Raja Wali. Kembali kita saksikan Ade. Siapa yang dituju? Kangwal di sana coba umpan lagi. Pukul kuat. Luar biasa. Galih tadi tertipu, terkecoh darinya spike crush nomor punggung 7 darinya Raja Wali saudara Fahmi ini. Kita saksikan Adit. Siapa yang dituju? Libero di sana coba umpan. Kisut. Pukul begitu saja tanpa ampun oleh Abang Kisut ini. Kembali kita saksikan ada nomor punggung 11 saudara Rio ini. Siapa yang dituju? Kangwal. Adi coba umpan. Pukul lagi. Sayang sekali. Keluar nampaknya. Bertambah angka untuk Antabi menjadi 5-2. Kembali kita saksikan Antabi serve. Cahyo di sana. Adit tipuan masih bisa diselamatkan. Apa yang terjadi? Ya Galih di sana. Adit coba mengumpan. Umpan dari back attack. Tidak lewat saudara-saudara. Belum mampu memberikan perlawanan pada game yang kedua ini. Masih mencoba mengulik-ulik strategi tentunya manajer dari Raja Wali
Ya, Kang Wal di sana. Adit mencoba pukul lagi, diselamatkan bola. Umpan lagi, siapa dituju? Adit pukul kembali bola. Masih belum mampu melewati bloker jarinya Galih tadi. Kembali kita saksikan nomor punggung 11 di sana. Waluyo, sayang sekali Kang Wal. Rio tadi mampu menambahkan angka menjadi 8-2. Ya, Adit di sana. Terlalu rendah saudara-saudara. Nampak-nampaknya. Terlalu deras saudara-saudara, sehingga berpindah angka menjadi 3-9. Miskomunikasi tadi antara Galih beserta Nanda tadi. Sama-sama mengejar bola, namun sama-sama dilepaskan. Kejar daku, kau ku lepas. Masih menyia-nyiakan peluang tadi. Kembali kita saksikan Kisut. Iya, nomor punggung 3. Kisut. Ada Cahyo di sana. Coba diumpan Kang Wal. Pukul tadi jebol pertahanan. Unggulan kecil namun mampu mendapatkan angka. Bertambah angka menjadi 5-10. Tertinggal separuh ini tadi. Kembali nomor punggung 4 darinya Raja Wali saudara Ferdi tadi. Pukul kuat saudara-saudara. Oh, terjadi for holding saudara-saudara. Bali kita saksikan 6-10. Ferdison, ada Surya di Kisut di sana. Umpan lagi. Pukul kuat diselamatkan oleh Adit. Siapa dituju? Umpan lagi. Pukulan maut saudara-saudara. Bertambah angka menjadi 7-10. Baik, kita saksikan lagi. Ferdi bersiap melakukan serve. Siapa yang dituju? Kisut di sana. Masih ada Galih coba mengumpan. Galih masuk, saya memukul. Ferdi coba umpan lagi dari Adit. Pukul kuat diselamatkan libero. Coba lagi, siapa yang dituju? Mendekat angka menjadi 8-10. Ferdi, 3 angka beruntun didapat oleh Ferdi ini. Ferdi, siapa yang dituju lagi? Kisut di sana, coba umpan dari Ade. Pukul lagi. Masih belum mampu dibendung oleh blokernya. Raja Wali berpindah angka menjadi 11-8. Galih bersiap melakukan serve. Galih tadi, miskomunikasi. Masih diselamatkan bola. Dilewatkan oleh nomor punggung 6 saudara Putra. Umpan, apa yang terjadi? Ada Ferdi. Coba Adit mengumpan, pukul kuat, sayang sekali. Miskomunikasi tadi saudara-saudara. Kita saksikan Galih. Kencang, masih diselamatkan oleh Adit. Pukul begitu saja kembali bola. Ada Adit lagi, siapa yang dituju? Pukul lagi, sayang sekali. Belum mampu diantisipasi tadi saudara-saudara. Berpindah angka menjadi 9-12. Ya, diselamatkan boleh oleh Fajar. Pukul lagi. Mampu ada. Ferdi, umpan lagi. Pukul kuat, saudara-saudara. Ada terjadi net tadi. Saudara Nanda. Kembali kita saksikan. Nomor 6. Ada saudara Putra ini. Raja Wali Sor. Siapa yang dituju? Umpan dari tidak ada yang melakukan bloker tadi. Tidak ada melakukan blokir sehingga angka berpindah menjadi 13-10. Nomor 7. Nanda bersiap melakukan serve, masih memantul-mantulkan bola. Siapa yang dituju? Ada nomor 6 di sana. Umpan lagi. Back attack tipuan mau diselamatkan oleh Fajar. Coba diumpan lagi darinya Nanda. Ade memukul. Apa yang terjadi dari tim Raja Wali ini? Tertinggal 4 angka menjadi 14-10 nampaknya. Nanda masih memantulkan bola.
Baik, pada game yang kedua ini nampaknya masih belum nampak jual beli serangan. Iya, angka bertambah untuk Akademi Antabi menjadi 15-10. Harusnya Pak Manajer yang megang mic ya kan, biar rame, biar memberi instruksi langsung terdengar
Baik, kita saksikan pada game yang kedua ini. Ada coba mengumpan. Satu poin diperoleh oleh Akademi Antabi. 1-0. Pada game yang ketiga ini masih belum merubah formasinya untuk Akademi Antabi ini. Kita saksikan Ade floating manja, siapa dituju? Ada Kang Waluyo coba umpan lagi. Pukul kuat diselamatkan bola, siapa dituju? Sayang sekali. Ada net fall nampaknya tadi sehingga bertambah angka menjadi 2-0. Apakah Akademi Antabi mau bermurah hati? Oh, nampaknya langsung dikabulkan, berpindah angka menjadi 1-2. Baik, nomor punggung 4 darinya Raja Wali bersiap melakukan serve. Siapa yang dituju? Ada Fajar coba umpan, pukul lagi. Masih belum tertebak arahnya tadi. Fajar mampu mengoleksi satu angka, berpindah angka menjadi, maksud saya Rio tadi, berpindah angka menjadi 3-1. Saudara-saudara masih menghantarkan bola, coba floating manja. Siapa dituju? Kang Dit pukul kuat diselamatkan Adi. Siapa dituju? Adi coba umpan lagi. Pukul kuat. Ah, selamat bola, umpan lagi. Ah, jebol saudara-saudara. Luar biasa. Manajer dari Raja Wali ini. Mantan vokalis band Raja. Umpan Ade, pukul lagi. Oh, masih selamat. Apa yang terjadi? Coba diumpan lagi. Oh, Kang Lemu. Ah! Luar biasa. Hati-hati. Mulai. Manajer Raja Wali nampaknya seperti manajer UFC, berpindah angka menjadi 4-3. Baik, kita saksikan Kisut. Kisut, apakah Kisut sudah hilang ilmunya gara-gara dilihat oleh manajer Raja Wali? Oh, tidak. Selamatkan bola. Siapa yang dituju? Pukul kuat. Kisut coba di sana. Ade. Ah, lepas bola saudara-saudara. Berbeda angka menjadi 4-1. Mohon pertandingan tetap berjalan lancar. Kita saksikan Kang Waluyo. Ada nomor punggung 9 kali sana. Coba diumpan lagi Ade. Apa yang terjadi? Selamatkan bola. Coba diumpan lagi. Pukul tipuan diselamatkan Ade. Coba Nanda. Pukul kuat. Ada saudara yang bisa diumpan lagi. Ah, bertambah angka menjadi 5-4. Ya, Galih nomor punggung 9 masih memantulkan bola. Galih, jika menggunakan bahasa Jawa namanya berubah menjadi Galih. Baik, coba umpan lagi nomor 10. Back attack. Luar biasa. Luar biasa. Tetap jaga kondisivitas. Hati-hati bang. Di sini tidak ada ambulan. Baik, kita saksikan nomor 6. Coba umpan. Kisut. Tidak lewat saudara-saudara. Kedudukan bertambah menjadi 6-5. Kita saksikan nomor 6 darinya Raja Wali saudara Putra. Putra bersiap melakukan serve. Siapa yang dituju? Ada Kisut di sana, coba umpan. Kembali. Ah, keluar. Sayang sekali. Ada saudara Fajar tadi terlalu melebar. Bertambah angka 7-5. Mari kita saksikan. Ada saudara Putra serve. Siapa yang dituju? Kisut di sana. Ada pukul kuat. Masih diselamatkan bola, coba umpan lagi. Pukul tipuan maut, siapa yang dituju? Ada libero coba umpan. Galih diselamatkan bola, ada Kang Waluyo coba diumpan lagi. Back attack. Masuk saudara-saudara. Lawan lima. Tetap tenang, tetap tenang. Tidak apa-apa, fokus. Ada Putra di sana. Coba siapa dituju Putra? Ada nomor punggung 13 libero coba umpan. Ah, lewat saudara-saudara. Berpindah angka menjadi 6-8. Baik, kembali kita saksikan Nanda Pargoy nomor punggung 7 masih memantulkan bola, masih menepuk bola. Siapa yang dituju? Manja sekali Kang Bali di sana. Coba umpan manis. Tipuan maut. Sayang sekali. Belum mampu dijangka oleh pemain nomor 4 darinya Raja Wali saudara Ferdi tadi. Kembali kita saksikan Nanda masih memantul-mantulkan bola.
Kita saksikan pada game yang ketiga ini, pertandingan hidup mati untuk Raja Wali siapa di 7. Kembali Kang Walu, yo coba umpan lagi. Pukul kuat. Belum mampu melepas blok saudara-saudara. Tadi saudara Fajar nampak-nampaknya nomor 26 mampu mengantisipasi kedudukan 8 sama. Nanda 2 angka dikoleksi oleh Nanda. Nanda serve. Nomor 7 di sana coba umpan manja back attack. Masih diselamatkan bola siapa di 7 lagi. Masih diselamatkan bola Gale di sana coba ada mengumpan. Tipuan Mahot masih diumpan. Back attack. Oh, apa yang terjadi? Touch ball. Terkena sentuhan dari pemain Antabi tadi. Berpindah angka menjadi 9-8. Kita saksikan nomor punggung 1 ada saudara Adit. Adit, ya Adit sir, siapa yang dituju? Ada Fajar di sana coba umpan. Masih jebol saudara-saudara. Tanpa ampun nomor punggung 11 darinya Antabi saudara Rio tadi. Langsung memukul bola cepatnya. Kita saksikan nomor punggung 6 Fajar masih memantul-mantulkan bola. Fajar. Iya, kencang tadi. Sayang sekali belum lewat. Iya, kembali kita saksikan nomor punggung 7 Fahmi bersiap melakukan serve. Siapa di 7? Ada Fajar coba umpan. Pukul kisut. Habis tadi bendung tadi saudara-saudara. Bertambah akan menjadi 10 sama. Baik. Kembali kita saksikan Ade bersiap melakukan serve. Manja sekali Ade di sana. Coba umpan tipuan baut. Luar biasa. Ada Kang Lembu tadi mampu melewatkan bola. Sehingga angka bertambah menjadi 11-10. Kita saksikan nomor punggung 4 ada saudara Ferdi. Darinya Raja Wali serve manja. Ada libero di sana coba umpan Ade. Pukul. Tanpa ampun dari yang kisut tadi. Berpindah angka menjadi 11 sama. Pertandingan hidup mati akan dilakukan pada game yang ketiga ini. Iya, nomor punggung 11 saudara Rio manja sekali diselamatkan bola. Siapa yang dituju? Lepas bola saudara, miskomunikasi. Ada Fajar coba umpan Ade. Bola tumpuk tadi. Gale tidak terbendung. 12-11. Iya, masih mengarahkan pemainnya, manajer dari Raja Wali ini. Diselamatkan bola, coba umpan lagi. Kang Waluyo, diselamatkan bola. Siapa dituju Nanda? Suryadi. Sayang sekali, belum mampu melewatkan bola tadi. Berpindah angka menjadi 12 sama. Baik, kita saksikan nomor punggung 10. Ada Kang Lemu di sana. Kita saksikan, ya Kang Lemu memukul bola. Siapa dituju? Bolanya melebar. Suryadi di sana diselamatkan Nanda. Ada Maris di sana coba diumpan. Pukul kuat. Bukan main. Iya, nampak-nampaknya sedang mengeluarkan kodam tadi. Iya, kodamnya keluar saudara-saudara. Baik, kita cek kembali. Kang Lemu sir, siapa dituju? Ada libero di sana coba ada yang mengumpan. Terjadi bola cepat yang cukup cepat tadi. 13 sama. Kisut nomor punggung 3 bersiap melakukan serve. Kencang tadi diselamatkan bola oleh Fahmi. Umpan lagi. Pukul kuat. Lagi-lagi duet Kang Lemu bersama Kang Waluyo tadi menambah angka menjadi 14-13. Baik, Kang Wal. Kita saksikan Kang Waluyo ini kencang tadi. Saudara-saudara. Bertambah angka menjadi 15-13. Kencang tadi. Terlalu melebar saudara-saudara. Angka berpindah menjadi 14-15. Tidak boleh berboros-boros pemain dari Raja Wali jika ingin mempertahankan keunggulan. Galih tadi, ada Kang Waluyo. Coba Kang Lemu mengumpan. Pukul kuat, masih bisa diselamatkan. Apa yang terjadi? Pukul lagi. Luar biasa. 16-14. Kita saksikan nomor 6 Putra bersiap melakukan serve. Iya, pemain muda darinya Raja Wali ini siapa dituju? Ada Fajar coba umpan lagi. Kisut. Sayang sekali. Bola kecohnya dari saudara Kisut tadi mampu menambah angka
memperpendek jarak menjadi 15-16. Nanda nomor punggung 7 bersiap melakukan serve. Baik Nanda, siapa yang dituju? Ada Kang Baluyo di sana, coba Kang Lembu mengumpan. Pukul lagi, mampu dikurung oleh saudara nomor punggung 11 yaitu Rio tadi. Kedudukan sama 16. Baik. Berharap pada sore hari ini muncul bibit-bibit baru. Ya Nanda lagi serve. Kembali Kang Baluyo di sana coba umpan lagi. Pukul kuat, masih diselamatkan bola, siapa dia? Adit. Oh, terlalu bernafsu tadi Adit. Tertinggal satu angka, 17-16. Baik, Nanda sudah dua angka dikoleksi oleh Nanda. Kita saksikan siapa yang dituju lagi. Manis sekali lepas bola, siapa dituju? Kang Baluyo di sana. Selamatkan bola. Ada Nanda di sana. Ade Galih memukul. Tanpa ampun Galih mendapatkan angka 18-16. 18-16, dua angka tertinggal. Macet poin darinya Raja Wali ini. Kita saksikan hampir seluruhnya pemain Raja Wali adalah pemain muda semua. Terlalu deras tadi darinya Nanda Pargoy sehingga angka berpindah menjadi 17-18. Kita saksikan Adit. Adit temannya Jarwo bersiap melakukan serve. Adit. Adit siap menuju. Ah, Fajar di sana nampaknya umpan dari Adit. Langsung dikembalikan bola saudara-saudara. 19-17. Kembali kita saksikan. Iya, nomor punggung 6 yaitu Fajar bersiap melakukan serve. Fajar, siapa yang dituju? Fajar, ah lepas, hilang konsentrasi nampak-nampaknya Waluyo tadi, Kang Wal. Bertambah angka menjadi 20-17, semakin memperlebar jarak tentunya anak-anak Antabi ini. Siapa yang dituju? Ada Putra Open back attack, luar biasa, berpindah angka menjadi 18-20. Baik, kita saksikan Fahmi, pemain muda darinya Raja Wali ini. Siapa yang dituju? Fajar, open lagi. Tanpa ampun tadi, nomor punggung 11 masih memberikan angka-angka melalui bola cepatnya atau quick ball-nya. Baik, 21-18. Ade, setter dari Antabi ini. Siapa yang dituju? Adit di sana. Coba umpan lagi. Ah, pukul kuat, masih diselamatkan bola. Ada libero coba umpan lagi. Ada Ade, pukul saudara-saudara. Galih tadi. Nampak-nampaknya 22-18. 4 angka tertinggal. Mampukah teman-teman dari Raja Wali ini mengejar? Kembali Adit di sana. Coba Kang Lemu mengumpan, pukul lagi. Masih luar biasa berpindah angka menjadi 19-22. Memperkecil jarak menjadi 3 angka. Kita saksikan nomor punggung 4. Ada saudara Ferdi bersiap lakukan serve. Ferdi. Libero di sana coba mengumpan lagi. Ade Galih. Tidak terpegang saudara-saudara. Kedudukan menjadi 23-19. Baik, ada Rio tadi. Umpan lagi, siapa? Kang Lemu. Pukul Kang Wal. Dikurung oleh Kang Waluyo. 24-19. Kita saksikan Rio Sir kencang tadi. Oh, keluar, masih ada napas untuknya Raja Wali. 20-24. Match point tetap untuk Antabi. Ada 4 kesempatan tentunya. Kita saksikan Kang Lemu. Ada libero di sana coba umpan dari Ade. Pukul lagi. Ah, game saudara-saudara. 3-0. Baiklah.